kali ini akan melakukan setimbang-timbang siapakah yang akan dituju. Mungkin 1, 2, 3 lepas mendasar sekali. Ada sang libero kali ini sampai dengan begitu cantiknya nomor punggung 9 kali ini Seterusu M bisa menghasilkan dengan baik dengan pecah pertama untuk kamera menjadi 1-5 timbang. Siapakah yang akan dituju lepas Aceh kali ini? Kembalikan masih ada sang salah pengertian nampaknya dari putra kamera kali ini. Mundur ke belakang timbang-timbang setera. Ada siapakah yang akan dituju masih dari nomor 6 setera Aceh. Aceh kali ini menimbang-timbang sepenuhnya. Ada siapakah yang akan dituju? Lepaskan sudah. Kembalikan masih dari kali ini lagi-lagi. Nampaknya saudara Aang kali ini bisa menghasilkan dengan baik poin kedudukan menambah menjadi 6-2. Hilang putra mekar, lepaskan sudah, kembalikan masih. Ada siapakah yang dituju kali ini? Lagi-lagi lepas, apa yang terjadi? Dan nampaknya menambahkan saja poin kedudukan menambah menjadi 3 untuk putra kamera. Kamera timbang-timbang siapakah yang akan dituju. Mundur ke belakang, siapakah di sana? Saudara Useng. Useng akan melakukan 1, 2, 3 lepas sudah. Kembalikan masih. Ada siapakah yang dituju kali ini? Lagi-lagi bisa dikembalikan masih dari kentara A kali ini. Sentak merah, centek, apa yang terjadi? Masih A kali ini bisa dikembalikan lagi-lagi. Nampaknya si kulit muda dipermainkan dengan cantik, menjadikan saja poin kedudukan untuk genaman kamera 4 timbang-timbang. Inilah saudara Useng. Useng akan melakukan lepaskan sudah. Kembalikan sang libero, bisa dikembalikan lagi saudara dari kali ini. Lagi-lagi apa yang terjadi? Terlalu panjang kali ini pukulan dari genaman putra kokar, menjadikan saja poin untuk kamera 5-6. Timbang-timbang siapakah yang akan dituju kali ini? 1, 2, 3 lepas Useng. Kembalikan sang libero, kali ini masih ada Dera. Lepas ada siapa kali ini? Lagi-lagi menambah untuk kamera menjadi 6 sama 6 untuk kenaman dari kamera. Mungkin masih saudara Useng. Useng akan melakukan setimbang, lepaskan sudah, kembalikan masih. Apa yang terjadi? Bisa dikembalikan sang libero kali ini, bisa dikembalikan lagi-lagi, sontek saja, bisa dikembalikan lagi Dera, sontek saja, bisa dikembalikan lagi-lagi, bisa diselamatkan langsungkan saja kali ini. Masih ada siapa di sana? Lagi-lagi lepas. Siapa yang terjadi? Nampaknya si kulit bundar tidak bisa dibendung sementara. Poin untuk kenaman dari putra mekar menjadi 7-6. Nomor punggung 9 saudara kebal kali ini lepas sudah sekidal nampaknya. Lagi-lagi lepas, bisa dikembalikan putra kamera kali ini. Lepas saja, bisa dikembalikan sang libero, bisa dikembalikan Andra. Lepas dari cedera, kembalikan sang libero. Kali ini ada siapa di sana? Lepas saja. Apa yang terjadi? Tertangkap sudah poin untuk kenaman putra mekar dengan kedudukan 8-6. Itulah saudara kebal. Kebal kali ini akan melakukan setimbang-timbang sekidal kali ini. Terlalu mendasar poin nambah untuk kenaman kamera 7. Dan yang akan dituju masih dari Seterusu M. Lepas kembalikan masih ada siapa di sana? Apakah saudara Dera bisa mengambilkan si bunda dengan baik, menjadikan saja kedudukan 9-7. Inilah 66 dari putra kamera. Saudara Oboy, Oboy akan melakukan sep. Lepas sudah Oboy, apa yang terjadi? Terlalu panjang kali ini sep yang diberikan saudara Oboy. Menampakkan saja poin kedudukan untuk kenaman dari putra kamera. Kamera timbang-timbang siapakah yang akan dituju? Mundur ke belakang, 1, 2, 3. Sep lakukan sudah, diberikan masih dari putra mekar. Kali ini ada siapa di sana? Nampaknya si kulpura tidak bisa dibendung. Poin kedudukan menambah menjadi 10-8. Nomor punggung 4 kali ini lepas sudah dikali. Ada siapa di sana? Lagi-lagi lepasan kembali. Apa yang terjadi? Dibendung sudah, bisa dikembalikan. Salah pengembalian. Sementara poin kedudukan menambah menjadi 8-11. 8-11. 8 kali ini timbang-timbang anakku sayang masih dari kenaman putra mekar. Lepas sudah, kembalikan masih. Ada siapa di sana? Lagi-lagi lepas. Apa yang terjadi? Nampaknya dengan kedudukan menambah menjadi 9-11. 9-11. 9 untuk kesempatan dari putra kamera.
kamera kali ini nomor punggung satu. Ada siapakah yang dituju saudara Yahyan? Lain tekan kali ini, ada tujuh kali ini. Lagi-lagi nampaknya nomor punggung tujuh dari kedapan Mekar. Kali ini saudara Ade bisa menghantam dengan baik. Poin kedudukan menjadi 12. 1, 2, 3, timbang-timbang saudara Ade kali ini akan melakukan semudah ke belakang. Lepaskan sudah kembalikan masih untuk kedapan dari kamera. Lepasan dari belakang. Apa yang terjadi nampaknya nomor punggung lima saudara Useng bisa menghasilkan dengan baik. Kedudukan menambah menjadi 10-12, 10 untuk kesempatan dari kedapan kamera. Mundur ke belakang, siapakah di sana saudara Peri akan yang akan dituju, bisa dikembalikan. Di penggal sudah, sementara poin untuk kedapan kamera menjadi 11-12, 11-12, 11 untuk kedapan dari kamera. Menimbang-nimbang sepenuhnya Useng. Lepaskan sudah, kembalikan masih Dera. Dera kali ini ada Oboy. Nampakkah saudara Oboy kali ini bisa menghasilkan dengan baik. Nampakkah kali ini menambah menjadi 12 sama. Untuk kamera, timbang-timbang Useng kali mundur ke belakang. 1, 2, 3, timbang siapakah yang akan dituju saudara Peri. 1, 2, 3, apa yang terjadi terlalu mendasar kali ini. Walau tidak bisa melintasi sementara, menambahkan saja kedudukan menjadi 13-12.